Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat hari ini? Mendoakan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay, sahabat. Hari ini saya nak tunjukkan cara memasak sayur kulit sentul. Ya, sayur kulit buah sentul. Sekarang bukan musim dia, tapi kulit tu mi simpan dalam peti, mi bekukan masa musim itu. Kemudian hari ini mi rebus dan umi nak masak dia. Okey, ini kulitnya yang umi dah rebus. Umi dah pernah buang dia punya air masam tu. Kemudian umi masukkan kacang, sahabat, ya, kacang panjang. Umi masukkan bawang besar yang telah dipotong. Umi masukkan cili. Masukkan petai. Semua ni kita biarkan dia menggelegak dulu, empuk dulu. Kemudian kita akan letak ikan rebus. Okay, kita akan biarkan dia menggelegak dan empuk. Kita tutup dia. Okay, kita tutup dia dulu supaya empuk. Okey sahabat, semua bahan ni dah empuk. Jadi mi akan masukkan ikan rebus di dalamnya. Okey sahabat. Umi pun tak tahu sama ada dia merakam atau tidak, tapi sayur umi ni, sayur kulit sentul umi, umi dah campur santan dan umi dah letak garam. Tinggal lagi kerana dia terlalu pekat, umi nak letak air sikit supaya dia dapat masakkan semua benda-benda ni satu dengan santan. Sahabat, umi letak gula sikit ya. Untuk seimbangkan rasa. Untuk tahun ini, untuk kulit sentul ni, ini adalah kulit sentul terakhir umi pada musim tahun lepas. Yang ada lagi dalam simpanan umi adalah kulit rambai. Kulit rambai pun umi simpan sebab kulit rambai pun boleh sayur macam ni juga. Tunggu dia menggelegak, kita angkat dia. Okey sahabat, inilah sayur kulit sentul yang umi masak. Telah masak. Bagi sahabat yang belum mencuba, sahabat boleh cuba kalau ada buah ni kat rumah sahabat. Ya. Jadi sahabat, setakat ini dulu perkongsian umi untuk hari ini. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Umi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.